Dalam membangun sinergitas antar institusi keamanan negara, Kapolda Metro Jaya dan jajarannya mengunjungi Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Tentara Nasional Indonesia untuk bersilaturahmi serta berbincang mengenai perbantuan bawah kendali operasi prajurit TNI dalam keamanan di Ibu Kota DKI Jakarta. Saya sih pasti mendukung lah, Mas. Ya kan, bukan hanya saya patuh pada hukum, sehingga memang disiplin soal kewenangan segala macam itu harus kita pegang. Pemahaman yang lebih dalam, masing-masing punya kesulitan, sehingga dari awal ya saya sangat suportif. Karena masih kalau Jakarta Panglima, iya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, kalau iya. Kekuatan kami aja. Iya, iya. Yang kadang memahami. Agenda 2022 ini kan cukup. Sudah mulai agak meriah. Ya, memang dinamika seperti itu ya. Pastilah, granted. Granted artinya udah pastilah kita dukung penuh. Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imron juga menyampaikan terkait perkembangan kasus hukum penusukan prajurit TNI hingga tewas yang terjadi di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Ada satu yang belum tertangkap, tapi secara peran tidak signifikan. Oh, iya. Waktu dia habis nusuk, dibonceng, dia kabur. Membawa dia kabur. Tapi sedang kami cari. Jadi ada 6 pelaku, 5 sudah tertangkap, termasuk pelaku utama yang menikam 2 kali. Oh, 2 kali itu? Iya. Terima kasih banyak, Mas. Proses terus nanti kita juga koordinasi ke penuntutannya. Saya ingin maksimal juga lah. Thank you, Mas. Saya juga diinfokan terus perkembangannya. Supaya kita bisa kawal sampai dengan penuntutan juga. Oke, thank you, Mas.